Setiap malam suami saya serahkan duit RM1,000 sebulan. Setiap bulan. Untuk perbelanjaan rumah tangga seperti bil, bekerja, sekolah, anak, dapur, lain-lain. Semua tugas diserahkan pada isteri. Apakah status duit itu bila si suami meninggal dunia? Sedangkan duit itu belum sempat diagih-agihkan bayaran yang telah disebut. Suami diberi RM1,000 untuk dia bayar harga, bayar bank sekolah anak, bayar belanja anak, makan minum anak, lepas tu bawang lada apa semua. Lepas tu bila mati kena pulang balik, tak pulang balik. Lepas tu nak, hak beri dah. Hak tak beri lagi, saka. Berdosa atau tidak bila saya matikan suara azan yang saya setkan di handset saya setiap kali masuk waktu ketika di tempat awam atau khalayak ramai? Jawabnya, kita buat rintung kita ni bunyi orang bang, Allahu Allahu Akbar. Tapi dah habis azan, dah bunyi tengah orang ramai, kita tutup. Dosa ke tak? Tak dosa. Faham? Tidak berdosa. Kerana azan tu bukan azan waktu. Azan tu rintung saja, bunyi azan. Dia kata ke mana kalau tak habis lagi? Makruh. Dan sebaiknya jangan kita buat azan bunyi rintung. Faham? Jangan buat. Sebab bila kita bunyi, kita kena kerak separuh. Orang panggil kita, Allahuakbar, Allahuakbar. Takkan kita nak tunggu habis ayat rasalah baru nak kerak. Malik ia letak dulu. Wajib so. Allahuakbar, Allahuakbar. Halo. Jadi bang separuh itu malik tak? Tak malik. Tak payah buat lah. Nampak? Kalau lagu tak apa, tinggal separuh.